Oke guys, balik lagi bersama Mamayo Bola. Seperti biasanya, saya akan menyajikan berita-berita bola untuk kalian semuanya. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like dan share-nya, tabrikan komentarnya guys. Sang legenda-legenda kritik corak permainan Longlai Lira guys. Walaupun masih 5 perlawanan Liga Super, sudah ada penyokong yang mengkritik prestasi pemain mereka, terutama pemain utama pasukan kegemaran mereka itu. Barisan serangan selalu antara posisi yang menerima penilaian pertama daripada peminat guys. Ini karena jumlah gol penyerang adalah faktor utama keupayaan mengawal pasukan. Seperti pemain baru di Kedah Darulaman FC yaitu Willian Lira, kini merupakan salah seorang penyerang Liga Super musim 2023 dan telah menerima banyak kritikan. Dan selepas 5 perlawanan, rata-rata penyokong hanya bergantung kepada kemahiran bertikai. Legenda-legenda Azrai turut mengambil peluang untuk memberi pandangan pribadi mengenai pemain yang diimpor dari Brazil itu guys. Sebagai penyerang yang baik dan benar, pilar yang berusia 29 tahun itu seharusnya mempunyai naluri untuk menjaringkan gol dan mengubahnya menjadi gol. Menurut bekas pengurus Sang Kanari, sebagai penyerang sejati, dia mesti mempunyai naluri guys. Itulah sebabnya kita mempunyai fase tepat pada masa yang tepat. Ketika Kelantan United menentang Kedah, ramai pemain pertahanan sudah berada di atas kapal dan hanya menunggu untuk menyelesaikannya. Dia mungkin terkeluar dari barisan. Penyerang jenis apakah ini? Sebagai penyerang, apakah Anda melihat pemain tengah dengan bola? Anda tidak boleh hanya berdiri di sana. Dia mulai bergerak, Anda boleh lihat dia perlahan, dia tidak mempunyai sebarang keupayaan bertahan guys, katanya dalam wawancara dengan Sang Kanari. Legenda Kedah berusia 70 tahun itu berkata, sebagai jurulatih Kedah musim ini, Nafuzi perlu melatih Lira supaya boleh melakukan perubahan positif dalam diri dan pasukannya. Tanpa menyembunyikan apa-apa, Azrai yang membawa Kedah menggandakan gelaran treble pada musim berturut-turut pada 2007 dan 2008 mendakwa Sang Kanari mesti mempunyai rancangan lain apabila Lira masih Longlai guys. Kedah kemudian akan menentang Sri Pahang FC pada 1 April. Ia adalah perlawanan pertama selepas berehat hampir 2 minggu untuk memberi laluan kepada aksi kejohanan dalam kalender persatuan bola sepak antarbangsa yaitu FIFA guys. Oke guys, itu saja untuk kali ini ya. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya dan share-nya, tabrikan komentarnya. Terima kasih, salam Mamayo Bola.